Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Amma Faza. Video kali ini mau persiapan memasak untuk acara nanti malam ya teman-teman. Stay tune dulu. Untuk menyambut malam pergantian tahun baru 2024, saya bersama keluarga mengadakan acara doa bersama ya teman-teman. Sekalian nanti bareng makan bersama keluarga. Ini sedang mempersiapkan untuk membuat sambalnya ya. Setelah bumbu-bumbunya digoreng, sekarang kita ulek. Setelah diulek dengan halus, sekarang kita tumis lagi ya untuk sambalnya. Dan kita tambahkan jeruk limau supaya sambalnya tambah segar dan enak ya. Setelah tumisan sambalnya sudah matang, sekarang kita ganti untuk menumis untuk bumbu ayam bakarnya ya teman-teman. Kita masukkan asam jawa, lengkuas, daun salam dan juga daun jeruk. Kita tambahkan air secukupnya ya, dan kita tambahkan gula merah. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah dikukus tadi ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam bumbu. Kita diamkan ayamnya sebentar ya, kita ukep ke dalam bumbunya agar bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam ayamnya ya teman-teman. A few moments later. Sekarang kita mulai panggang ayamnya ya, kita panggang menggunakan panggangan manual ya teman-teman. Kita bolak-balik ayamnya, jangan sampai ayamnya gosong. Nah, ini ya ayamnya yang sudah dibakar, sudah matang. Nah, ayam bakarnya dan sambalnya tadi sudah siap ya teman-teman. Nanti kita bawa ke rumah nenek. Nah, ini ya teman-teman, semua menunya sudah kita bawa ke rumah nenek. Amin.
Alhamdulillahirrohmanirrohim. Acara ta'lim bersama dan juga mahalul qiyamnya sudah selesai. Sekarang kita waktunya makan-makan bersama. Setelah makan bersamanya selesai, sambil menunggu waktu pergantian tahun, tepat pada pukul 12 malam, kita sambil bakar-bakar jagung ya teman-teman. Kita bakar-bakar bersama keluarga dan anak-anak, sambil kumpul keluarga di luar rumah. Selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluar sini. Waduh. Tone tawur.